proyek flyover jalan RE Marta Dinata Kota Bogor dalam tahap akhir. Dengan demikian, kelak tak ada lagi kemacetan lalu lintas di sini. Jalan layang dengan panjang sekitar 450 meter itu dibangun menggunakan dana APBN bernilai 95 miliar rupiah. Kemacetan lalu lintas di ruas jalan ini tak terelakkan. Karena hampir setiap 5 menit sekali, kereta rel listrik Bogor Jakarta dan sebaliknya melintas. Akibatnya, selain kendaraan umum, angkutan kota 07 trayek Pasar Anyar Pondok Rumput dan trayek 12 Cimanggu Pasar Anyar membuat antrean panjang terjebak kemacetan.